大盗，也是赫赫有名的妖怪，请开开河。亲一下彼此吧。Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promon Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Season 5 Episode 6 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Pat Kai dan Wucheng telah meninggalkan Shouyu dan Bailang. Dan dalam perjalanannya kabur dari tanggung jawab misi ke barat, Pat Kai kini malah menjadi penyelamat warga di sebuah kota di jalur monster. Dan saat ini, Pat Kai pun diberi tempat penginapan khusus untuk dia beristirahat di desa ini. Dan di tengah malam, kini Pat Kai tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menyadari kalau saat ini para warga diam-diam mendatangi kamarnya untuk mengepung. Pat Kai pun segera waspada. Dia menganggap kalau para warga benar-benar mempunyai niat buruk padanya. Dan mungkin saja jiwa klub telah mempengaruhi mereka. Dan tak seperti yang Pat Kai kira, karena ternyata kedatangan para warga mendatangi kamar Pat Kai adalah untuk mempersembahkan hasil tani dari seluruh desa sebagai hadiah kepada Pat Kai. Hal itu mereka lakukan karena mereka ingin Pat Kai menjadi pelindung kota ini sebagai pengganti siluman kelinci Ling Tu. Pat Kai pun lalu bertanya bagaimana dengan siluman penjaga desa mereka selama ini yang bernama Ling Tu itu. Mio pun lalu menjelaskan kalau Ling Tu adalah siluman yang sangat kuat. Akan tetapi akhir-akhir ini dia bersikap sangat aneh. Ia mengabaikan para warga desa, sehingga para siluman gunung pun kembali merajalela dan sering mengganggu dan menyerang para penduduk. Pat Kai pun tampak ragu untuk menerima permintaan mereka. Akan tetapi Pak Lurah, Miao dan semua warga pun terus merayu dan meminta Pat Kai. Dan tak ketinggalan Bubu pun juga merengek kepada Pat Kai. Bahkan Miao pun memegang tangan Pat Kai dan juga sangat memohon kepada Pat Kai. Dan kini semua warga pun bersujud dan memohon kepada Pat Kai. Melihat hal itu, Pat Kai pun merasa bahwa ini adalah pertama kalinya ada begitu banyak orang yang mengandalkannya. Hingga akhirnya Pat Kai pun dengan penuh semangat menerima permohonan dari mereka. Hal itu membuat para warga pun sangat senang dan mereka pun langsung berbondong-bondong mengangkat tubuh Pat Kai. Scene lalu beralih di dunia mimpi. Saat ini Pat Kai sedang lari terbirit-birit dan sangat ketakutan karena di situ terdengar Biksu Tong yang memperingatkan Pat Kai agar jangan berkata bohong kepada orang lain. Biksu Tong pun kini mengancam Pat Kai, jika Pat Kai tidak dapat melakukan janjinya, maka hal itu akan bisa membunuh orang. Pat Kai yang sangat ketakutan pun lalu terjatuh ke dalam jurang. Dan hal itu membuat ia pun terbangun. Pat Kai pun langsung berdoa dan mendoakan gurunya agar arwahnya tenang di alam baka. Dan ia berjanji akan memikul tanggung jawab barunya dengan sebaik-baiknya. Dan tiba-tiba saja, dan ternyata saat ini orang-orang sudah berkumpul di gerbang desa. Dan di hadapan mereka ada seorang siluman kelinci yang tak lain dan tak bukan, itu adalah Ling Tu. Ling Tu pun disitu terlihat sangat geram kepada Pat Kai, karena tiba-tiba saja Pat Kai menggantikan posisinya sebagai siluman pelindung. Pat Kai pun tak gentar dan balik menantang Ling Tu. Akan tetapi tiba-tiba saja Ling Tu menjadi ketakutan dan ia mengatakan kalau kedatangannya ke sini tak ada niat jahat sama sekali. Dan tiba-tiba saja Pak Lurah pun segera menyuruh Ling Tu untuk segera pergi dari desa karena mereka tak membutuhkan Ling Tu lagi. Ling Tu pun jadi terkejut dengan keputusan sepihak dari Pak Lurah. Padahal seumur hidupnya ia telah melindungi desa ini. Dan ia juga tak pernah menarik upeti kepada warga karena Ling Tu telah menganggap orang-orang itu sudah seperti temannya. Tapi Pak Lurah pun berkelit dan mulai sekarang ia tak akan pernah melayani Ling Tu lagi dan segera menyuruh Ling Tu untuk pergi selamanya dari desa itu. Para warga pun ramai-ramai menyuruh Ling Tu pergi sambil melemparinya dengan wortel. Dan sambil mengambil satu persatu wortel di situ, terlihat Ling Tu pun sangat sedih.
dan ia memperingatkan kepada Patkai bahwa tak peduli berapa banyak mereka memberikan hadiah kepada siluman, akan tetapi jika siluman nanti telah menua, maka orang-orang itu pasti akan membuang dan mengusir siluman pelindungnya. Padahal sebagai seorang siluman pelindung, maka dia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungi para manusia. Ling Tu pun segera pergi dari situ dan sekali lagi ia berkata kepada Patkai bahwa nanti Patkai akan sangat menyesal. Melihat hal itu, Patkai pun kini menjadi ragu untuk menjadi siluman pelindung para manusia. Dan terlihat kini Pak Lurah pun berkata kepada Miao agar menemukan cara untuk mempertahankan Patkai. Keesokan harinya, terlihat kini Pak Lurah pun sedang berbicara berdua dengan Miao. Pak Lurah sekali lagi menyuruh Miao untuk melakukan apa yang ia minta demi mempertahankan Patkai untuk tetap di sini. Karena menurutnya, hanya Miao yang bisa melakukan hal ini. Dan kini Patkai pun datang. Pak Lurah pun segera bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Dan kini Miao pun mulai melancarkan aksinya. Ia pun berbicara empat mata kepada Patkai bahwa mereka tidak akan memperlakukan Patkai seperti Ling Tu. Patkai pun lalu bertanya, apakah benar Ling Tu selama ini telah menjadi pelindung kota di sepanjang hidupnya? Miao pun masih terdiam dan terlihat Pak Lurah pun segera memberikan kode kepada Miao. Dan tiba-tiba saja, Miao pun memegang tangan Patkai dan mengatakan jika Patkai mau, Miao mau untuk menjadi istri Patkai. Miao mau untuk menjadi istri Patkai. Jelas saja, hal itu membuat Patkai sangat terkejut. Miao pun lalu memberikan sebuah kalung kepada Patkai sambil berkata bahwa karena Patkai telah menyelamatkannya, maka dia telah menganggap Patkai di hatinya adalah seorang pahlawan yang hebat. Sebenarnya, Miao ingin mengajak Bobo pergi dari desa itu karena bahaya terus mengancam. Tapi setelah Patkai berjanji menjadi siluman pelindung di kota ini, maka hal itu telah berubah dan itu semua karena Patkai. Dan nantinya bersama Patkai, ia bisa menjaga Bobo dengan baik, rayunya. Rayuan maut itu jelas saja membuat Patkai menjadi termehek-mehek dan tentu saja dia tak bisa menolaknya, guys. Patkai pun langsung berimajinasi dan jiwa nakalnya pun langsung bangkit. Ia pun kini bersiap untuk segera menggerayangi Miao, tapi tiba-tiba saja dan kini Patkai bersama Bobo dan Miao pun berjalan-jalan bertiga. Lalu mereka pun melihat saat ini Pak Lurah pun merobohkan pagar desa mereka. Patkai pun jadi penasaran kenapa hal itu dilakukan. Dan Pak Lurah pun menjelaskan bahwa dengan begitu maka akan membuat lebih leluasa bagi karavan dan semuanya untuk bepergian. Dan ia pun berkata lirih, dengan begitu ia akan mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Ia pun juga lanjut menyanjung Patkai. Dan tiba-tiba saja, kedatangan para siluman gunung pun membuat para warga segera berlari untuk bersembunyi. Akan tetapi, serbuan siluman itu pun dapat dihempaskan dengan mudah oleh Patkai hanya dengan sekali sabetan. Akan tetapi jumlah mereka lumayan banyak. Siluman gunung yang lain pun kini mulai mengancam Miao dan Bobo. Patkai pun segera memberikan pertolongan. Siluman itu pun memberikan serangan pedang yang sengit, tapi Patkai pun masih bisa menyerang balik. Akan tetapi Patkai pun fokusnya terpecah ketika melihat warga yang lain pun terancam. Dan hal itu membuat tangan Patkai pun berdarah. Patkai pun sangat kesal dan segera menghajar siluman itu. Patkai yang melihat ternyata anak buah dari siluman itu menyebar dan membuat kekacauan di seluruh desa, Patkai pun sangat geram. Ia lalu berteriak dengan sangat kencang. Dan hal itu membuat semua siluman gunung pun kini ketakutan dan kabur dari situ. Pak Lurah pun sangat senang dengan Patkai yang berhasil mengusir semua siluman gunung yang menyerang. Ia pun lalu menyanjung-nyanjung Patkai. Malam pun tiba. Melihat luka di tangannya, Patkai pun kini jadi berpikir bahwa menjadi pelindung kota itu tidak semudah yang ia bayangkan. Dan tiba-tiba saja ia kini berubah pikiran. Menurutnya, semakin lama ia berada di desa ini, maka semakin hari tanggung jawabnya akan semakin besar.
Patkai pun segera mengemasi barangnya dan dengan berat hati ia juga menanggalkan kalung pemberian dari Miao. Dan kini ia pun bergegas pergi meninggalkan desa itu. Dan Patkai berniat untuk mencari Ling Tu juga agar Ling Tu menjadi siluman pelindung lagi di desa ini, guys. Singkat cerita, di tengah perjalanan Patkai pun kini telah bertemu dengan Ling Tu yang sedang duduk dan wortel-wortelnya pun berserakan di situ. Dan menurut Patkai, saat ini Ling Tu terlihat sangat menyedihkan. Ling Tu pun berkata kalau saat ini ia sangat kelaparan. Patkai pun jadi keheranan, apakah karena mereka selama ini selalu memberikan makanan kepada Ling Tu sehingga saat ini Ling Tu pun tak mampu untuk mencari makan sendiri. Patkai pun segera menyuruh Ling Tu untuk kembali ke desa karena Patkai merasa tak cocok menjadi pelindung kota, karena yang lebih cocok dengan dirinya adalah menjadi babi tua yang bebas. Ling Tu pun jadi terkejut mendengarnya. Dan tak lupa Patkai pun memberikan semangat kepada Ling Tu agar ia lebih bekerja keras lagi untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang. Dan setelah Patkai meninggalkannya dengan mata merahnya, Ling Tu kini berkata, "Kamu menyuruhku kembali." Patkai yang kini berjalan untuk meneruskan perjalanannya pun mulai lelah dan ia memutuskan untuk beristirahat. Akan tetapi ia pun kini tiba-tiba merasa ada yang janggal. Dia lalu teringat perkataan Miao bahwa Ling Tu saat ini menjadi aneh. Lalu ia juga teringat kenapa Ling Tu yang vegetarian tak memakan wortel-wortel dan malah ia merasa kelaparan. Dan menyadari hal itu, Patkai pun segera berlari kembali ke desa. Dan benar saja, sampainya di desa kini terlihat beberapa orang pun sudah bergelimpangan. Dan Ling Tu di situ pun telah berubah menjadi siluman yang mengerikan sambil memegang bobo. Dan mahap, tak disangka ia pun memakan bobo. Hal itu membuat Miao dan Pak Lurah pun berteriak histeris. Patkai yang melihatnya pun juga shock dan ia langsung terbayang kelucuan bobo saat bermain bersamanya. Patkai pun jadi sangat geram dengan Ling Tu. Bagaimana bisa Ling Tu bisa melakukan hal seperti ini? Padahal tugasnya adalah untuk melindungi para warga. Mendengar hal itu, Ling Tu pun hanya tertawa karena ia juga melihat Patkai yang telah berjanji menjadi pelindung kota, tapi dia diam-diam malah kabur di tengah malam. Dan jangan lupa bahwa Ling Tu kembali, itu juga Patkai yang menyuruhnya. Perkataan itu pun membuat semua warga pun terkejut. Jelas saja Patkai pun kesal karena ia tak menyuruh Ling Tu untuk kembali dan memakan orang. Tapi tak disangka dengan mudahnya Ling Tu memukul Patkai hingga terlempar dan menghancurkan rumah warga. Ling Tu pun jadi kagum dengan kekuatannya setelah memakan orang. Sementara kini Pak Lurah pun merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung dialah yang menyebabkan bobo terbunuh dan semua kekacauan ini. Ia pun segera bergegas mencoba melawan Ling Tu untuk melindungi Miao. Tapi tak disangka saat ini Ling Tu benar-benar sudah tak membutuhkan hadiah dari manusia, karena yang ia butuhkan sekarang adalah darah dan daging. Ia pun dengan cepat menyantap Pak Lurah tua itu. Dan tiba-tiba saja Patkai yang penuh amarah dan berubah menjadi mode babi bertarung kini bertekad tak akan memaafkan Ling Tu. Mereka berdua pun kini saling baku hantam. Dan terlihat Patkai pun lebih unggul, yang membuat Ling Tu terpukul dengan keras menghancurkan rumah di situ. Ling Tu pun kini jadi geram. Ia pun bertekad untuk memakan Patkai juga. Ia lalu mengeluarkan jurus cakaran angin dan akan tetapi walaupun kini Ling Tu berhasil menusukkan tangannya ke tubuh Patkai, Patkai pun jadi tambah ngamuk dan langsung melancarkan pukulan yang membabi buta. Hingga akhirnya ia mengeluarkan pukulan babi pamungkasnya yang membuat Ling Tu tak berkutik lagi. Dan kini Ling Tu pun tewas. Patkai pun kini segera menghampiri Miao. Tapi ternyata ketika Miao mengetahui kalau Ling Tu kembali karena Patkai yang menyuruhnya, maka dia pun kini malah menyalahkan Patkai. Miao pun sangat shock dengan kematian bobo. Dia pun tak bisa memaafkan Patkai karena Patkai telah melanggar janjinya sendiri. Dan dengan nafas terakhirnya, ia pun tiba-tiba saja mengutuk Patkai.
Sementara orang-orang pun juga menjadi kesal dan menyalahkan Pat Kai atas semua ini. Mereka pun lalu melempari Pat Kai dengan batu, dan Pat Kai pun segera bergegas kabur dari situ. Dan sambil berlari dengan kencang, Pat Kai pun mulai bermuhasabah diri. Dia pun mulai menyadari kesalahannya, bahwa dia adalah seorang pengecut yang selalu mencari alasan untuk melarikan diri. Dan saking terburu-buru, ia pun tiba-tiba saja tersandung. Dia pun sangat merasa bersalah. Dia pun merasa sangat bersalah dan berkata kalau ia tak punya niatan sedikit pun untuk membunuh Pak Lurah dan Bobo. Dan ketika ia melihat tangannya, ia benar-benar syok karena saat ini Miao benar-benar mengutuk dirinya. Shin lalu beralih memperlihatkan Bai Lang yang saat ini sedang menggigau, dan ia bermimpi saat ia mati-matian melindungi Xiaoyu dari serbuan para dewa. Dan saat hampir terkena panah dari Jenderal Mata Tiga, tiba-tiba saja kakak Xiaoyu pun datang dan mengorbankan dirinya demi Xiaoyu. Dan ia meminta agar Bai Lang untuk terus melindungi Xiaoyu. Lalu ia pun bermimpi saat ia berusaha melindungi Xiaoyu dari naga kuno. Namun akhirnya Ao Sui dan gurunya jatuh ke jurang yang tak terbatas. Lalu ia pun bermimpi melindungi Xiaoyu dari serangan para siluman lebah. Dan dengan kekuatannya, Bai Lang pun berusaha mengempaskan seluruh siluman lebah. Tapi tiba-tiba saja, Xiaoyu pun menghilang. Bai Lang pun jadi sangat panik, dan ia pun kini merasa sangat bersalah karena ia tak bisa melindungi Xiaoyu dengan baik. Air matanya pun mulai keluar, dan amarahnya pun bangkit. Mata Bai Lang pun menjadi merah. Dan tiba-tiba saja Bai Lang ingin memakan darah dan daging agar ia menjadi lebih kuat. Dan ia pun lalu ngamuk kepada para siluman lebah yang mengerubungi dirinya. Bai Lang yang sedang mimpi buruk itu pun berteriak-teriak dan mencakar-cakarkan tangannya, membuat Xiaoyu yang berada di sampingnya pun jadi panik. Dan ia segera menenangkan Bai Lang. Tapi tak disangka saat ini mata Bai Lang pun menjadi hitam, dan giginya mengeluarkan taring yang tajam. Mengetahui tubuhnya telah berubah, Bai Lang pun segera berlari menjauh dari Xiaoyu. Bai Lang pun juga menggigit tangannya sendiri hingga berdarah. Tapi Xiaoyu pun tetap mencoba untuk tenang. Dia pun pelan-pelan mendekati Bai Lang. Bai Lang pun melarangnya karena saat ini Bai Lang benar-benar ingin memakan orang. Tapi Xiaoyu pun tanpa ragu terus mendekati Bai Lang dan menenangkannya karena ia yakin Bai Lang tak akan pernah menyakitinya. Bai Lang pun sangat terpukul, ia bisa berubah menjadi seperti ini. Ia pun lalu berjanji jika nanti ia ingin memakan Xiaoyu, maka dia akan bunuh diri. Xiaoyu pun tanpa ragu langsung memeluk Bai Lang. Dan dengan kehangatan dari sang api abadi itu, kini Bai Lang pun menjadi jauh lebih tenang. Dan tiba-tiba saja, kini datanglah Yihu yang langsung berkata kalau Xiaoyu dan Bai Lang lah yang sangat dicari oleh surga, sambil menjilati bibirnya. Xiaoyu pun mencoba berkelit kalau yang Yihu cari bukanlah mereka. Akan tetapi Yihu pun menjawab kalau hutan itu adalah tempat berburunya, maka siapapun yang menerobosnya, dia akan memangsanya. Bai Lang pun kini segera waspada, dan tanpa basa-basi lagi, Yihu pun segera berlari dan menyerang Bai Lang. Pukulan Yihu pun membuat Bai Lang terlempar jauh. Lalu Yihu pun kini segera mendekati Xiaoyu. Jelas saja hal itu membuat Xiaoyu pun sangat ketakutan. Dan saat akan menyerang Xiaoyu, untung saja Bai Lang segera datang dan menahannya. Yihu pun sedikit terkejut dengan tipe Bai Lang yang hampir mirip dengannya. Maka Yihu pun mengajak Bai Lang untuk berbagi wanita naga itu bersamanya. Maka dia tak akan membunuh Bai Lang. Tapi Bai Lang pun tak terima Yihu menilainya kalau dia sama dengan Yihu. Bai Lang pun juga berkata kalau ia tak akan makan orang. Dan setelah berdebat, kini mereka pun mulai menyerang satu sama lain. Yihu pun mengeluarkan salah satu jurusnya, yaitu injakan harimau. Tapi Bai Lang pun tak mau kalah begitu saja. Ia pun terus mencoba menahan dan melakukan serangan balik kepada Yihu. Akan tetapi tampaknya kekuatan Bai Lang pun belum mampu untuk mengimbangi Yihu. Bai Lang pun terkena pukulan beberapa kali dan terlempar jauh. Yihu pun segera memanfaatkannya untuk menangkap Xiaoyu. Tapi tampaknya Bai Lang pun tak mau menyerah.
Ia terus melesat dan mencoba menahan Yihu dengan sekuat tenaga. Tapi tetap saja Yihu lebih unggul dan ia merasa Bailang masih lemah. Tapi tiba-tiba saja muncul perasaan dejavu pada diri Bailang. Dan apakah sebenarnya perasaan itu? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.